Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting ramai dinyinyir setelah memberikan uang THR pada anak-anak Rp20.000. Melihat ini, seorang wanita pemilik akun TikTok bernama Humairoh Aziz yang mengaku tetangga Ayu Ting Ting buka suara. Humairoh mengaku sebagai tetangga dan jarak rumahnya sangat dekat dengan kediaman Ayu. Humairoh juga membela Ayu Ting Ting yang banyak dihujat lantaran hanya memberikan THR sebesar Rp20.000. Menurutnya, Ayu tak hanya memberikan uang Rp20.000 saja. Rumahku tuh deket banget sama Ayu Ting Ting, jalan kaki juga nyampe. Nah setahu aku tuh ya, Kak Ayu tuh ngebaginya bukan Rp20.000 aja, ungkap Humairoh. Ia bercerita jika uang Rp20.000 hanya dibagikan kepada anak-anak kecil di lingkungan rumah Ayu.